Buletin Didik 22 Januari bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahun Baru Cina disambut meriah di seluruh negara selepas 2 tahun perayaan itu diraikan secara sederhana susulan pandemik COVID-19. Perdana Menteri siang tadi hadir ke Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina anjuran MCA di Jalan Ampang Ibu Negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Wisma MCA jam 9.30 pagi bersama isterinya Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Beliau melahirkan rasa gembira dapat bertemu rakan lama selain menyifatkan persahabatannya dengan MCA tidak pernah putus walaupun ketika beliau dalam parti pembangkang sebelum ini. Jadi sekarang ni ada ruang dan nampak kita bukan saja kemesraan tapi nampak satu haluan dalam banyak pandangan dan isu, dan saya banyak bincang juga dengan Presiden MCA, Muka Siong, dan nampak kita tumpu pembangunan dan ekonomi Malaysia. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri yang juga pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden MCA, Datuk Seri Muka Siong serta barisan Kabinet. Perdana Menteri dan tetamu yang hadir turut berpeluang menggaul hidangan Yisang sebagai simbol kepada kemakmuran bagi masyarakat China. Sementara itu, tinjauan kami mendapati perbezaan agama tidak pernah menjadi halangan untuk sama-sama meraikan sesuatu perayaan. Di Johor Bahru, seorang mualaf Muhammad Rizwan Tian memaklumkan walaupun sudah 11 tahun memeluk agama Islam, ia bukan alasan untuk berada di sisi kedua orang tuanya ketika Tahun Baharu Cina setiap tahun. Malah dia atau nama asalnya Tian Ziyong, 43 tahun, yang juga pengusaha restoran makanan Cina Muslim akan memastikan isteri Syazana Tukiman, 36 tahun dan dua anak lelakinya, Muhammad Adam Tian, 10 tahun dan Muhammad Ryan Tian, 5 tahun, pulang ke kampung halamannya di Kuching, Sarawak untuk meraihkan perayaan itu. Bergembiralah bila tiba tahun Cina boleh menyambut lagi. So bagi kita memang happy lah. Okey, masih ada kita nak bawakan tradisi Cina share pada yang yang Islam atau bukan Islam. Okey. Memang benda ni macam mana saya cakap, dia turun temurun benda ni. Setiap tahun tamu Cina if okey, so kita akan berkumpul lah dengan family kita, dengan anak-anak supaya anak kita tahu tamu Cina ni macam mana. Hubungan kekeluargaan kekal diraikan melalui tradisi makan besar bersama isteri, anak-anak serta keluarga mentuanya di restorannya di Taman Daya Johor Bahru. Muhammad Rizwan dan isterinya turut melahirkan rasa bertuah apabila dapat bersama-sama meraikan dua perayaan setiap kali tibanya Tahun Baru Cina dan Aidilfitri. Setiap kali Raya Aidilfitri pula, Muhammad Rizwan akan meraihkan perayaan tersebut bersama keluarga mentuanya di Johor Bahru. Rasa teruja sebab kita dapat mengenal culture lain. Culture yang lain daripada kita biasa sambut Aidilfitri kan. Tapi bila kita dapat sambut Tahun Baru Cina ni, rasa happy lah. Nasib golongan kurang bernasib baik tetap tidak dilupakan sempena Tahun Baru Cina. Bagi menceriakan dan memeriahkan perayaan tahun ini, 188 penghuni Pusat Penjagaan Kanak-Kanak Cacat Taman Mega Petaling Jaya Selangor menerima sumbangan ampau daripada mereka yang prihatin. Sebab semua diorang sini tak kira bangsa, diorang semua tolong kita. Semua kaum mari tolong kita. Kita orang gembira. Budak-budak pun gembira masa dia tengok orang datang celebrate dengan dia. Menariknya di sini, setiap kali tiba musim perayaan, mereka meraihkan secara bersama walaupun penghuninya terdiri daripada pelbagai kaum. Tahun ini ialah tahun rapid. So, tahun rapid dalam Chinese lah, panggil tuzi lah. So, rapid macam mana rapid akan dia berjambing-berjambing mah. So, kita mengharapkan Malaysia, ekonomi kita akan semakin baik, semakin up, semakin jumping lah, like rabbit lah. So, dalam keadaan Malaysia, ekonomi ataupun politik, saya nampak so tak sama dengan last term lah. Aspirasi kerajaan perpaduan yang menerajui negara kini harus difahami rakyat berbilang bangsa bagi mengembalikan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Kongsi Pantai!
Tahun Baru Cina turut disambut meriah di seluruh dunia. Di Havana, Cuba, tarian naga dan pertunjukan seni mempertahankan diri antara persembahan yang diadakan di Chinatown. Moskow turut menyaksikan sambutan Tahun Baru Cina meriah walaupun dengan sebilangan kecil penduduk berbangsa Cina. Selain tarian naga, paluan gendang turut menjadi tarikan utama dalam persembahan di sebuah dewan pameran di pusat bandar. Turut meriah sambutan Tahun Baru Cina di Belgrade, Serbia. Persembahan bunga api disusuli dengan tarian singa antara yang menjadi tumpuan. Kedatangan Tahun Baru Cina disambut meriah penduduk di Beijing menerusi persembahan berskala besar. Ia diserikan dengan kehadiran kanak-kanak bertemakan Tahun Arnab serta dihiburkan dengan nyanyian artis ternama. Sambutan Tahun Baru Cina kali ini lebih bermakna buat lebih 552,000 penduduk berbangsa Cina di Sydney selepas sambutan hambar sejak dunia dilanda pandemik COVID-19. Tanglong berwarna-warni serta tarian singa menyerikan persembahan Tahun Baru di lokasi tumpuan penduduk dan pelancong. Kementerian Pendidikan KPM menyediakan penerbangan sewa khas ke Sibu, Sarawak bagi memudahkan 134 guru yang bertugas di Johor untuk pulang ke kampung halaman sempena Tahun Baru Cina. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata, inisiatif itu diambil susulan kehabisan tiket penerbangan menjelang musim perayaan berkenaan. Ini adalah satu hari yang sangat penting. 很多位老师买不到机票，唯一四无过年。我们的交通部长陆兆福的安排下，我们成功安排了一架飞机从市内飞往四无，让这些在柔佛州教书的老师能有机会回乡过年。 Beliau berkata demikian pada sesi lawatan ke lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor Bahru semalam. Dalam pada itu, guru-guru terbabit turut meluahkan rasa bersyukur dan teruja kerana diberi kesempatan untuk pulang bersama keluarga tersayang menyambut Tahun Baru Cina kali ini. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis melakar sejarah tersendiri dengan pelancaran televisyen Pusat Sumber Sekolah TVPSS. Akan bersiaran pada Jumaat setiap minggu, rancangannya merangkumi berita pendidikan, hiburan ilmiah, informasi program dan kejayaan warga sekolah. Pelancarannya disempurnakan Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman di Perpustakaan Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan SSTP Perlis dengan tanda pagar Go Above and Beyond 2023. JPN Perlis menjadi perintis kepada produk itu. Di sinilah kita memerlukan isi kandungan itu, iaitu konten-konten ini yang dibuat oleh Junior News tadi di sekolah mereka, kalau mereka ada program dan sebagainya, dan konten itu akan disampaikan dalam program kita ni pada setiap Jumaat. Dan kita juga berharap apabila kita telah melaksanakan perkara ini, maka sekolah-sekolah juga akan mengikut jejak langkah kita. Mungkin mereka juga ada program mereka yang tersendiri. Ujarnya, kesemua 104 buah sekolah di negeri itu akan bergilir-gilir melakukan siaran secara mingguan dengan durasi 30 minit ke atas. Memandangkan kesemua sekolah mempunyai bilik green screen, kandungannya akan disediakan sendiri oleh pelajar bersama guru mengikut kreativiti dan persembahan mereka. Siaran TV PSS itu akan membawa 4 segmen, iaitu info pendidikan di seluruh negeri Perlis, produk sekolah yang mahu diketengahkan, segmen bersama sektor pendidikan dan pelaporan diari pengarah. Ia akan bersiaran secara langsung menerusi platform YouTube Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Perlis yang dikendalikan kakitangan SSTP-nya. Sebagai permulaan, Sekolah Kebangsaan Seri Indra menjadi sekolah pertama yang bersiaran dengan muridnya yang menjadi host program. Ia merupakan satu platform yang sangat bagus, yang sesuai lah dengan sekarang ini yang kita sebut 09 Educator Hashtag Go Digital. Sangat bersesuaian, yang mana kita ada sesi-sesi segmen ini yang akan mengetengahkan sekolah-sekolah yang telah membuat amalan yang terbaik
di sekolah masing-masing. Satu platform yang sangat bagus lah. Nervous lah sikit sebab mungkin second time buat live. First time tu adalah satu time tu untuk forum JPN. Tapi ini first time saya mengacarakan seluruh show ni. Jadi agak nervous tapi benda yang saya pernah buat. Dulu saya duk ambil video. Pada siaran kali pertama itu, TV PSS mendapat 400 tontonan. Pada masa hadapan, pihak JPN bercadang untuk memberikan hadiah kepada penonton yang memberikan sokongan. Segmen aktiviti minggu ini meninjau program Service Learning Malaysia University for Society SULAM, projek warna-warni batik antara Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam dan Pusat Perkembangan Kebangsaan Kemahiran PPKKS 2022. Dianjurkan oleh Program Pendidikan Seni dan Seni Reka dari Fakulti Pendidikan, ia adalah program pertama menggabungkan pembelajaran berasaskan pengalaman dan penyerapan keusahawanan ke dalam kurikulum. Menurut penganjur selaku penuntut semester 5 jurusan Pendidikan Seni dan Seni Reka dari Fakulti Pendidikan UiTM Puncak Alam, Siti Sarah Abdullah, program SULAM secara tidak langsung menjadi platform bagi penuntut jurusan berkenaan untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam bilik kuliah secara praktikal. Ujarnya, kira-kira 50 orang remaja berusia 13 hingga 17 tahun dari PPKKS terlibat dalam program tersebut di bawah seliaan dan bimbingan 33 orang penuntut dan seorang pensyarah. Objektif lain yang kami dapat capai ialah hubungan silaturahim antara UiTM dan pusat PPKKS tu. Dan kami juga dapat kenal-kenalan dengan adik-adik di situ, dapat kongsi pengalaman. Saya berharap juga yang program ini dapat buat bukan sahaja di situ, boleh ke dalam negeri lain atau ke Sabah Sarawak maybe. Bagi Muhammad Arif Bakri Muhammad Sobri, selain merupakan salah satu tugasan wajib untuk subjek kraf, reka bentuk dan kemasyarakatan, ia juga melibatkan sesi pembelajaran dan pengajaran secara dua hala apabila bukan sahaja mereka berpeluang mengajar remaja dari PPKKS, pada masa sama meningkatkan kemahiran khususnya dalam berkomunikasi. Jelasnya, program ini diharap dapat diadakan secara berkala supaya ia dapat memberi manfaat kepada bakal graduan untuk mendekati masyarakat secara keseluruhan dan membantu golongan sasar khususnya. Apa yang saya sukalah bila orang datang, orang yang kita tak kenal, jadi kita dah dapat komunikasi dengan mereka dan bila mereka datang, diorang cakap kan nak cuba. Bila diorang cuba, kita pula ajar satu-satu dan diorang ikut. So benda tu satu perkara yang jadi experience baru sebagai kita orang yang sebagai bakal jadi guru nanti. Jadi mungkin tu serba sedikit membantu jugalah untuk menjadi bekalan pengalaman di masa akan datang jugalah. Jelasnya, program ini diharap dapat diadakan secara berkala supaya ia dapat memberi manfaat kepada bakal graduan untuk mendekati masyarakat secara keseluruhan dan membantu golongan sasar khususnya. Seterusnya, teknik menahan bola di bahagian atas bola yang datang dari arah kanan. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan bahagian sisi glove dan bahagian kayu. Saya mengesyorkan sama ada bermain bola dengan sisi glove dan kayu apabila bola yang datang jauh daripada jangkauan, dan untuk bola yang datang lebih perlahan dengan menggunakan glove belah kiri. Apabila membuat sentuhan dengan bola pada kayu, cuba mainkan bola keluar ke tepi pada sudut 90 hingga 130 darjah. Selalunya bola yang diselamatkan di luar permainan adalah lebih baik daripada kembali ke dalam permainan. Ini bagi mengelakkan penyerang pihak lawan boleh melakukan satu lagi pukulan ke arah gol yang boleh menghasilkan gol. Bertemu kembali. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itulah yang dibuktikan Muhammad Arif Ahmad yang nekat menceburkan diri dalam perniagaan meskipun berstatus orang kurang upaya OKU. Kini, atlet Paralimpik Sukma Johor berusia 23 tahun itu boleh berbangga dengan status usahawan muda dengan perniagaan gunting rambutnya.
Muhammad Arif terbabit dalam kemalangan kereta ketika bekerja sebagai penghantar makanan di Saling, Senai, Johor pada Disember 2017. Akibat tragedi itu, anak bongsu dari 6 beradik ini mengalami kecacatan kekal selepas tulang belakangnya patah. Ujar pemenang 2 pingat gangsa acara pingpong kategori individu dan beregu para Sukma Johor tahun lalu itu, dia pernah hampir berputus asa. Namun berkat sokongan ahli keluarga dan sahabat handai, dia tekad untuk kembali bangkit dengan mula mengusahakan perniagaan gunting rambut di Taman Gembira, Bukit Batu, Kulai sejak setahun lalu. Sebelum dari start saya insiden, saya dah gunting rambut lah zaman sekolah dulu. Lepas saya insiden, saya lost sekejap gunting rambut 2 tahun juga lah. Lepas saya jumpa kawan saya balik, saya cakap dia nak buat gunting balik lah untuk buka kedai terus. Dibantu 2 rakannya, dia menggunakan kerusi hidrolik yang ditempah khas bagi memudahkan pergerakan dalam urusan seharian, termasuk menggunting rambut pelanggan. Kegigihan Muhammad Arif yang tidak mengenal erti putus asa itu turut menjadi inspirasi buat rakan serta pelanggannya. Kat sini pun kita orang jaga kualiti gunting. Tak kisahlah orang kata apa, ada cacat ke apa ke, itu semua bukan menghalang. Kalau benda ni kita orang atas minat, insyaAllah akan jadi. Walaupun dia kat dalam ni, awak tak ragui lah skill dia? Tak ragui ya. Sebab dia pun boleh tahan lah gunting. Memang mantap lah. Dah train memang mantap lah. Memang dia nak berdekari lah. Tu. Yang setahu saya, saya tengok daripada segi cara dia menggunting rambut, apa sebagainya, alhamdulillah. Tak ada lah orang kata tinggi rendah apa gitu gini, tak ada. Memang cantik lah. Apa yang saya minta, diturutkan. Kedai yang diusahakannya dibuka setiap hari kecuali Isnin untuk menawarkan perkhidmatan menggunting rambut percuma bagi golongan OKU. Peminat breakdance atau street dance sudah pasti tidak sabar menantikan tahun 2024. Mana tidaknya, tarian moden itu antara sukan baru yang mendapat lampu hijau untuk dipertandingkan di Temasya Olimpik bermula Paris 2024 sekaligus memberi suntikan dan dorongan kepada peminatnya. Saksikan bakat-bakat negara di Festival Tarian dan Muzik Jalanan Melosaga Malaysia baru-baru ini. Daripada sekadar hobi, kini breakdance menjadi impian B-boy atau B-girl menjulang nama ke arena sukan untuk acara breaking. Tidak sekadar bakat yang ada, mereka percaya usaha dan persediaan rapi perlu dilakukan supaya dapat memberi persembahan konsisten dan mantap. Datang daripada family yang betul-betul entertainment. Dulu abang-abang semua menari Too Fat. Too Fat is one of the rapper yang betul-betul lama yang bring up the hip hop scene kat dalam Malaysia ni. So abang-abang saya semua menari untuk dia. So daripada sana kita orang minat and then start to like compete lah untuk for at least pasal first buat hobi je. Lama-lama dah jadi macam ada bakat sikit. Meskipun bakat B-boy Malaysia mula diiktiraf, bagi Farid, ia bukan sesuatu yang membanggakan selagi pencapaian tidak berada pada tahap terbaik. This year kita akan travel 10 country untuk buat qualification, nak collect point for Olympic next year. Pencapaian kita orang dah start. Sekarang Malaysia ni start to like be one top B-boy in the world juga lah. So itu pencapaian, tak proud sebab kita orang dapat below 100, like 76, 60 apa semua kan. I'm not proud with the number sebab kita orang nak nombor yang betul-betul cantik sikit lah. Bawah 10 is better. Tapi so far Malaysia is doing good. Bagi mereka yang selama ini menganggap breakdance atau street dance tarian jalanan yang menonjolkan perwatakan kasar, kini stigma itu mungkin berbeza apabila ia boleh dijadikan sebagai sukan riadah. Saya daripada bidang tradisional, pada tahun 2018 diperkenalkan oleh rakan-rakan dan dari situlah berkecimpung dalam bidang street dance ni. Sejak saya dah berkecimpung dalam street dance ni, marilah, kalau mereka tak tahu apa itu street dance, duduk dengan kawan-kawan yang tahu dan belajar. Sebab street dance bukan hanya sebab buat vandalism atau buat keganasan, tapi sebenarnya satu aktiviti riadah yang sihat untuk anak muda. Rata-rata pengunjung yang ditemui pula mengakui tarian itu mempunyai keunikan tersendiri yang menggunakan kekuatan gerak badan. I saw like Blackpink's choreographer, YGX dancers are coming to perform. And then I nampak that they'll have a dance battle and I'm very interested in it, although I don't dance. Yeah. I'm actually very interested in like dance, but I'm not like, I wouldn't dance myself.
myself tapi I suka tengok. Sukan badminton terbuka India. Pasangan bergunegara Aaron Chia dan So Hui Yi menamatkan saingan terbuka India sebagai naik juara apabila tewas kepada pasangan dari China Liang Weikeng Wang Chang dengan keputusan 21-14, 19-21, 18-21. Perlawanan bermula baik bagi pasangan negara apabila mendahului 11-6 dalam hanya 5 minit. Momentum itu diteruskan dalam menotahkan set pertama 21-14 dalam 13 minit sahaja. Set kedua menyaksikan kebangkitan Wei Kang dan Wang Chang apabila berjaya mendahului 11-7 sebelum Aaron Wei Yik kembali mengikat kedudukan 17 sama. Namun keampuhan pasangan dari China itu lebih menyelah apabila berjaya memenangi set kedua dengan keputusan 21-19. Segalanya tertumpu kepada set penentuan dengan pilihan keempat kejohanan. Aaron Wei Yik berjaya mendahului 11-7 sebelum bertukar gelanggang. Kedua-dua pasangan saling bertukar mata dan selepas bertarung selama 63 minit, akhirnya kemenangan berpihak kepada Wei Kang dan Wang Chang setelah menang set ketiga 21-18. Simbol comel anap air atau water rabbit yang menaungi Tahun Baru Cina kali ini dilihat amat signifikan dengan warga sukan tanah air yang kini di bawah kepimpinan Menteri Belia dan Sukan Wanita Hana Yeo. Seorang pemimpin yang masih muda, lincah dan dinamik, kredibiliti Hana tentunya teruji sepanjang tahun ini untuk memacu kontinjen Malaysia dalam beberapa tamasha sukan mendatang sehinggalah tamasha utama Olympic Paris 2024 nanti. Hana Yeo buat pertama kalinya menyambut perayaan Tahun Baru Cina bersama atlet dan warga sukan tanah air yang diadakan di MSN Bukit Jalil. Berikutan usia beliau yang masih muda, atlet-atlet negara nampak cepat mesra dan lebih mudah menyesuaikan diri menjadikan suasana begitu harmoni dan akrab. Dengan ketibaan tahun baru dan pemimpin baru, bermakna buku baru juga bagi sukan negara. Pastinya harapan lebih tinggi disandarkan kepada Hana bagi menghadapi cabaran-cabaran sukan negara, apatah lagi pelbagai acara sukan besar menanti selepas ini. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia di luar sana. Bila kita sampai kat rumah bersama saudara mara, kita kena luangkan lebih banyak masa untuk berbual dengan mereka kerana peluang untuk bertemu ini semua sibuk bekerja, kadang-kadang sekali setahun je kita dapat berjumpa. Jadi gunakan, manfaatkan masa bersama. Kebanyakan atlet berbangsa Cina yang hadir tidak dapat pulang ke kampung halaman masing-masing kerana berada dalam latihan intensif menghadapi kejohanan sukan masing-masing. Sedikit sebanyak sambutan ini menghilangkan kerinduan untuk bersama keluarga tersayang, apatah lagi tradisi makan besar dan acara menggauri isang tidak dilupakan. Untuk 2023, I hope that everyone who qualified for Olympic get to qualify and then no injuries, free injuries and happily doing your sports. Hi everyone, saya Eng Yanyi dari Sukan Terjun. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina and happily ever and kongsi facai hong ah eng ah huat lah. Harapan Tahun Baru Cina ini adalah untuk qualify ke Sukan Paris Paralympic tahun depan. Yeah. Saya Chia Lik Hau, atlet para badminton negara Malaysia di sini ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina sempena tahun arnab kongsi facai. Kemeriahan sekitar sambutan Tahun Baru Cina di seluruh negara mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat, jumpa lagi.